Nah, kemudian dari hal itu selainnya adalah yang akan kita bahas. Doa yang kita pilih untuk kita ucapkan, redaksinya adalah diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang terbaik. Jadi urutan doa yang terbaik adalah yang diambil dari Al-Quran. Banyak sekali ya, sampai ada ulama yang membukukan khusus doa-doa dari Al-Quran. Di antaranya ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada Syekh apa ayahnya Syekh Abdul Razzaq, yaitu Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Iya. Kemudian setelah dari Al-Quran, doa terbaik adalah dari sunnah, dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian dari doa salafus salih, para sahabat. Ada juga riwayat-riwayat yang menukil dari mereka, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau dari para ulama salaf. Iya, ulama ahli sunnah. Nah, itu urutannya. Kenapa doa yang terbaik adalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah? Jelas sekali, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu wahyu Allah. Wahyu Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, fa inna khairul kalam kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapannya Allah. Iya. Kemudian kalimatnya sangat jauh dari kesalahan. Sangat jauh dari kesalahan. Tidak seperti apa yang diajarkan oleh sebagian orang, terkesan baik dari satu sisi, tapi ada sisi kesalahan pada sisi yang lain. Apalagi kalau berbicara soal salawat yang dibuat-buat manusia, yang dipopulerkan oleh sebagian orang, itu pencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya, ada sikap berlebih-lebihan di dalam menyanjung dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia tidak merasa cukup dengan membaca salawat yang jelas petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memilih salawat-salawat selainnya? Begitu ya. Jadi ini alasan yang kedua. Kenapa doa yang terbaik adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis? Karena kalimat-kalimatnya terjaga, jauh dari kesalahan, jauh dari penyimpangan. Kemudian juga alasan yang ketiga, karena kalimatnya ringkas. Doa-doa dari Al-Quran dan Hadis itu ringkas, pendek, enggak panjang, tapi cakupannya yang sangat panjang dan luas. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan pendek, tapi cakupannya luas sekali. Kita memohon kebaikan di dunia, itu mencakup semua bentuk kebaikan kehidupan seseorang di dunia, terkait dengan kesehatan, rizki, kelapangan, keselamatan, ya. Dan wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, ini juga cakupannya luas. Mulai dari proses sakaratul maut, ya, kemudian masuk ke alam barzakh, kemudian hari kebangkitan dan seterusnya, kita memohon kebaikan itu yang kita lalui. Semuanya mendapatkan kebaikan. Iya. Karena orang mengalami kehidupan akhirat itu berbeda-beda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, dan juga orang-orang munafik.
Di sini kita memohon kepada Allah wa fil akhirati hasanah. Karena ada orang yang di dunia bahagia tetapi di akhirat sengsara. Na'udzubillah. Padahal hakikat kehidupan sesungguhnya itu akhirat abadi, kekal. Tapi dia malah sengsara. Walaupun di dunia dia adalah orang yang paling bahagia. Bukan itu yang kita inginkan. Ya. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu yang menjadi prioritas utama. Wa qina adzabannar. Ini juga apa? Memohon penjagaan dari Allah, perlindungan dari Allah. Karena hanya Allah yang dapat melindungi kita dari azab api neraka. Nah, ini contoh. Ya. Bagaimana doa dari Al-Qur'an ini ringkas tapi cakupan yang terkandung di dalamnya sangat luas. Dan itulah keistimewaan doa yang ada dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hadza shiratun mustaqim.